Dalam perjalanan ke Senibung nak mencari seafood. Suasana kampung Senibung, pusat makanan laut yang terkenal. Cari pagi pun susah, padat dengan manusia. Insyaallah hujung minggu biasanya di
Ini warung yang sejak dari dulu nasi lemaknya memang power. Dan antara restoran yang awal di Senibong suatu ketika dulu sebelum kewujudan restoran besar yang lain. Ini barisan restoran yang terletak di atas air di Senibong. Buka masak sibuk di dapur untuk meminta pelanggan. Sekarang berada di restoran Anjung Senibong Seafood. Meriahnya. Memilih sotong yang besar-besar, besar dan panjang. Ikan warna biru, apa nama ikan ketarap? Ikan kerapu, ikan merah. Masuk YouTube ni, masuk channel. Sedang memilih lobster, tuan kita ni. Singapura di seberang laut. Singapura di seberang laut. Suasana restoran di Kampung Senibong. Di seberang sana ialah Johor Bahru. Cantik pemandangan waktu maghrib. Bandar Raya Johor Bahru yang berlatar belakangkan langit kemerahan yang kelihatan jelas dari Kampung Senibong. Di bagian sini adalah Singapura. Orang di restoran sebelah, boleh dikatakan setiap restoran di sini sentiasa dipenuhi oleh pengunjung. Antara pengunjung keluarga yang sedang menikmati makan malam seafood di Kampung Senibong, Johor Bahru. Berada ni bersungguh-sungguh mengetuk ketap nak mengambil isi dia.
Buan ni menikmati air kelapa. Menikmati air kelapa untuk kesihatan. Sebagian order dah pun sampai. Menunggu beberapa order lobster ikan bakar. Perkhidmatan nampaknya agak pantas. Terbaik. Kata puan ni kata terbaik, rasanya pun sedap. Dia sudah datang. Lobster. Lobster masak butter. Restoran makanan laut.